Kok gabus, guys? Guys. Saya mau najur nih, teman-teman. Ini pancingnya. Talinya ya kira-kira 1 meter, 1 meter setengah. Kalau mata pancingnya nggak tahu saya ini apa, soalnya sudah lama ini. Zaman, wah, udah lama sekali nih. Jadi lupa mereknya apa nih. Untuk umpannya saya pakai ini. Mana tadi umpan saya? Nah, ini dia. Umpan istimewa yang susah dicari. Ini masih hidup. Masih hidup, teman-teman. Masih hidup loh dia. Oke, langsung saya penggal aja ya. Ada tempat cipang bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia umpan istimewa yang menurut saya sangat gacor sekali, teman-teman. Nah, ini saya kasih tahu caranya ya. Ini sebenarnya kalau kita bawa ember tuh dari rumah, ini darahnya jangan sampai jatuh kayak gini, teman-teman. Harusnya di dalam ember itu, jadi amisnya itu luar biasa ya. Iya. Hah? Oke lah, segitu aja. Karena ini cuma contoh semata. Nah, ini. Begini jadinya. Kita pasang. Kayak gini, teman-teman. Tapi ini kegedean seharusnya. Karena umpan susah, jadi makanya kecil-kecil aja harusnya tuh. Tapi nggak apa-apa ya. Oke. Seperti ini. Oke, langsung saya pasang nih, teman-teman. Darahnya kita oser-oserkan sini biar baunya tuh amis, luar biasa amisnya gitu. Nah. Jadi, teman-teman, kalau pakai belut itu jangan kayak gini cara motongnya, harusnya di dalam ember itu. Jadi darahnya itu dia masuk ke ember. Nah, nanti dioles-oles gini nih di dalam embernya nih. Nah, gini. Langsung buat mancing toman. Tuh. Oke. Saya langsung coba ya. Buat mancing janda ya, Pak Mas. Kita langsung pasang ini ya, teman-teman. Itu tempatnya ada di sebelah sana tuh. Nah, saya cuman bisa ngasih contoh satu ya, teman-teman. Selebihnya kita tunggu sampai nanti ada salah satu tajur saya yang disambar, teman-teman. Nanti saya videokan kembali. Dan sekarang saya mau pasang tajur saya yang lainnya, teman-teman. Kalau nggak dapat hari ini ya besok. Atau nanti malam kita lihat ya. Yang penting udah
terpasang semua kan. Sing di. Sing iki sing arep. Ini ada yang dimakan teman-teman. Cuman ini tajur kecil, yang tajur besar yang saya pasang itu belum dimakan. Kalau yang tajur besar kan targetnya toman ya. Kalau yang kecil ini gabus. Ini lihat. Ini tajur kecilnya dimakan ini. Dine mas, oh kayo. Tuh, depan. Tuh, depan sana. Ini. Oke, mudah-mudahan ada ini kan. Kita angkat ya. Kok minggir guys. Kucungan nih kayaknya nih. Tuh. Jalan. Ini umpan belut tadi nih. Belutnya kan jadi banyak itu. Aduh. Belutnya kan jadi banyak. Saya pakai pasang ini teman-teman. Tapi di dalam posisinya. Ah, tuh Mas Denny masih mau lanjut mancing lagi tuh. Lah itu yang depan tuh dimakan juga itu. Tuh Mas Denny ke depan. Kalau dia mancing dasaran teman-teman. Kono piye guys? Pantang juga. Wah dimakan semua kah ini? Pantang. Sing pantang guys. Tuh kencang itu soalnya. Nah, kencang kan. Kencang. Coba kita tarik ini. Tuh, kocolan-kocolan lah lumayan. Masih ada belutnya. Langsung kita pasang lagi ya. Mas Denny dapat belut. Oke mancing ukuran pas sih yo semua nunggu. Berat ya. Babon. Babon. Babon atau nkas? Dipangan ya guys. Kan pasang tajur ya. Tajur kan? Jadi ini apa? Coba lari. Oh di sini dia mangkalnya. Oh ini tadi ndangak ini teman-teman. Turun sekarang ya. Tuh turun. Dimakan paling ini. Hah. Udah dibawa ke sana. Sangkut guys. Gabus tuh. Wih mantap. Mantap. Oh pasang tajur juga dia ini ternyata ya. Tuh. Gabus teman-teman. Tomannya gak mau makan ya. Saya dapat 2 tadi tajurnya. Tapi habis itu udah gak mau makan lagi udah. Gak tahu juga itu. Cepang kok jedak-jedak neng ini kiri mau kiri. Masa? Karena tak tajuri kak uncang li. Jedak-jedak. Malah gabus malah. Kira mbak oman. Dikira toman, gabus malahan. Ini sing gaweane Mas Iwan kah? Itu lagi akhirnya ini. Sing gaweane Mas Iwan tuh? Ayo. Nah, ini. Kepala gede wah. Babon ini ya guys ya. Babon. Babon namanya guys. Belut satu, gabus satu. Pancing Mas Denny yang di sana dimakan teman-teman. Iku umpan apa mau? Umpan apa?
Daging. Nih, yang ini teman-teman dimakan gabus. Suara pantang guys. Anak orang. Di, ketok kah? Neng darat ni. Ketok kah? Neng dhuwur. Busi. Di. Oh, gabusnya naik ke atas teman-teman. Berarti ket mau raket. Tunggu gede deh guys ya. Di. Di loh. Babon. Menung wae mau. Jebok-jebok tok ya. Babon tangga. Babon ini. Wat mos yang sama cat mah cilik ya. Sing cilik paling. Gede lo. Iki sing lubang gaenane Mas Iwan ya. Heeh. Wapun iki, guys. Ini. Dari tadi berarti. Mau sih. Taunya pas dia bunyi itu baru tahu kita. Umpan kasih umpan daging ini teman-teman. Daging. Lah ning parit gedene gede-gede ya gabus ya. Monster. Tapi lo sing cilik mencolot mau ana ya wedi ya. Wedi paling. Menang gua jalan gua. Tuh. Monster. Babon ini gede sekali. Paling pas. Targetnya ini tadi toman ya Mas Den ya. Toman. Makanya pakai daging, pakai belut tuh umpannya. Sampai tidur-tidur nunggu. Nah, tuh sebelah sana. Tuh kelihatannya dingkluk itu. Mukluk. Mana tadi? Nah, ini. Masuk ke air separuh. Coba kita tarik ya. Tenggelam separuh tapi nggak ada gerak. Entah masih ada apa nggak ikan ini. Bisa ada mana sih? Ukurannya masih sama teman-teman, sama kayak yang tadi. Sama ukurannya segini-gini ini, tapi enak sekali digoreng ini kalau ukuran segini, nggak kegedean. Ini talinya kencang teman-teman, mudah-mudahan ada ini. Kita lihat. Tadi saya pasangnya di tengah, di bawah sini. Wah. Bayi tenan, guys. Bayi. Tapi lumayan lah kayak digoreng. Pas sisan iki. Pas ukuran layak goreng iki.
ya. Ya ukurannya masih sama kayak yang awal-awal tadi teman-teman. Sama semua. Oke, kita sudahi untuk mancing hari ini teman-teman. Tapi disudahi bukan disudahi pulang ya. Kita lanjutkan malam. Malam sampai malam. Malam mah, hasilnya dulu nih sementara nih. Nah, ini hasilnya nih. Maksudnya disudahi itu bukan pulang teman-teman, tapi ya lanjut lagi. Urip, guys. Tuh. 1 2 3 4 akulah papat guys. Yang kecil-kecil itu saya yang dapat. Oh, saya dapat 5. Mas Denny dapat 2 yang babon-babon itu. Belutnya 2 itu dapatnya Mas Denny. Nih. 2 dapatnya Mas Denny belutnya sambil nunggu pancing besar. Kalau Mas Denny enggak najur ya, dia itu mancing dasaran cari toman. Cuman karena belum ada respon jadi lanjut lagi sampai malam, teman-teman. Kalau saya tadi pasang tajur besarnya itu 5. Tajur kecilnya saya pasang 5. Lah ini cuman itu yang gede itu. Dapat ke berapa itu, Mas? Kedua ya kayaknya ya. Yo, iki sing loro. Yang kedua. Nanti kalau ditunggu sampai malam enggak ada hasil ya, lanjut lagi sampai pagi, teman-teman. Maksudnya lanjut paginya nanti kita lihat, kita tengok. Saya umpan saya kasih umpan belut tadi itu tajurnya semuanya. Soalnya gabusnya udah enggak ada nalap-nalap, terus sudah sepi juga, jadinya kita sudahi aja mancingnya sampai hari ini. Lanjut lagi besok pagi, teman-teman. Kalau gabus kan pagi-pagi itu makan biasanya. Nah, sekarang kita mau berlanjut lagi sampai malam. Tadi Mas Iwan di ujung jalan sana. Ya, Mas ya. Mas Iwan yang di mau. Di pojokan. Apa? Nanti kalau udah agak surup itu ya kumpul kita. Tuh, pasangannya. Ini pancing besar ini. Nah, ini pancing besar ini. Nih. Tapi enggak ada respon, belum paling. Malam. Malam paling. Tuh masih Iwan di ujung. Kayak mantel. Nah, ini karena kita tunggu siang enggak dapat, terus tadi sore itu sempat hujan sebentar ya, teman-teman. Kita tunggu enggak dapat juga. Lah ini kita berlanjut ke malam. Mudah-mudahan malam ini ada rezekinya nanti. Apa-apa yang makan lah. Gak pilih-pilih, yang penting pulang gak kosong. Eh, langsung setrek ah. Oh. Nih. Tempatnya barusan dibuat ini. Nah, ini kita cuma di atas jembatan, teman-teman. Gak jauh-jauh. Itu Mas Denny udah ngelempar. Pendokoknya, guys. Kalau saya pasang tajur ya tadi itu, tapi belum dapat juga, teman-teman. Oke, orang Cina. Sadap gitu, ini sadap ini. Kita bisa santri, nolak si, nolakan moto. Penyos. Oh, Cino, itu cara Cino. Bapak-bapak ini apa jenisnya? Saya mau jorok ini apa jenisnya? Kali aku. Aduh. Apa jenisnya? Lali aku. Ini kopi. Ini roti. Itu roti. Ini pas di pesan gini. Nah. Ulah, cekrok guys. Kelaparan teman-teman dari siang ini. Mau pulang belum ada hasil. Semoga ada hasil nanti. Malu sama yang di rumah. Malu sama yang di rumah katanya. Enak. Lah. Nanas. Nanas. Nanas sih.
Ngerokok iki, Bro. Oh iki 76. 76. Rokok Mbah Dukun. Hmm. Penangkal boncos iki. Rokok penangkal boncos ini. Woi, toman dia, toman. Enggak deh. Ini rokoknya penangkal boncos. Ntar lagi nanti kita OTW. Kalau enggak ada pindah aja lah kita lah. Udah. Sedap ngopi. Rokoknya 76 wis jos. Wah, sah tuh guys, kayak anu. Enak ya. Sampurna ini kalah. Pas saya bangun tidur kebetulan ada Mas Bowok main nih teman-teman. Jadi anak saya ajak anu bakar ikan gabus yang kemarin itu. Karena tadi malam pulang. Oh iya, tadi malam itu tajurnya langsung kita ambil semua ya. Karena enggak ada respon jadi malas mau nunggu sampai pagi teman-teman. Kalau masih ada respon habis kah atau gimana umpannya ya masih mau. Itu enggak ada respon sama sekali jadinya ya. Kita ambilin semua tajurnya. Dan ini paginya nih. Langsung kita bakar ikan gabusnya. Nah, tempatnya sampai enggak cukup nih. Cukup. Sisanya ini nanti sisa ya. Banyak ini masih. Tuh, masih banyak itu. Nanti aja lah sisanya itu. Gabus bakar. Langsung kita oser-oseri bumbu bakarnya. Apa ini? Masuk ini bumbu bakar. Iya. Karena kan diwalik langsung berladen. Iya. Ini jadinya seperti ini teman-teman. Mantap sekali. Nyam nyam nyam, mari kita makan teman-teman. Nah ini sudah matang nih teman-teman. Cuman masih ada sih di anu tuh, di panggangan itu. Masih cepir mas mau. Lalu masih 3 di panggangan. Karena Mas Bo sudah nggak kuat ini, sudah lapar sekali, jadi langsung hantam aja ya. Nam nam nam, nggak kita makan. Harus masih nyambulang orang lain ini. Nam. Tuh anaknya tuh. Tuh anaknya Mas Bo tuh. Enak ini. Sama Dedek Cinta. Ikan gabus katanya. Nih. Kalau Pak tuh mau Ini enak ini. Nyam nyam nyam. Makam cinta ini. Cinta mau. Cinta mau. Ya tunggu sini, tunggu sini. Tak ambilin itu. Kecap. Gamol sekali ya Mas Bo ya. Gak malu sekali kan? Mau yang bikin es teh ya? Ayo. Aku. Ngiler saya, ngiler. Nyam nyam nyam. Terus bukan. Dedeknya sampai lapar ngeliat tuh. Ngecas. Bentar ini diambilin ini, Cinta. Nanti dia mau es teh kok. Oh, mau es teh. Enak ini, Kin. Nasimu lo belum mateng. Itu baru itu kedua-kedua aku mau makan nasi. Oh. Kayaknya enak pakai nasi kayaknya. Lihat Mas Bo lo lapar. Iya.
nyam. Menyelerakan. Ntar ya, godok dulu tehnya. Ini yang nonton pasti lapar ini. Ngapa kan? Dikira dikit paling ikannya kan lu banyak. Aku udah bilang kak ikannya gak banyak, kak mana ya? Iki lah enak jeruk, kayak jeruk lo enak, mas. Iya. Beb punya jeruk nipis ya beb? Coba cerotin dikit beb. Gak ada jeruk nipisnya. Oh, gak ada kan? Tadi itu ada kok di kulkas. Itu jeruk apa? Bosok itu. Oh bosok. Ini udah sambel kayak gini nih. Dikasih jeruk sedikit seger teman-teman. Ya. Tambah seger. Kalau kari nggak gini nggak ada yang dimakan teman-teman. Dengan udah bangun nggak? Aku kesana belum bangun, baru bangun teman-teman. Masak pedas lombok pitu lo tambahan atau yang durasi kusui kenapa cek kan kesitu nanti kita makan nanti ya pakai nasi ya nasinya udah matang tunggu sana duduk dulu bikin kasta dulu kita lama juga yang bakar ayam bakar gitu masak ya yuk kacang pira mau anjir itu nah luruh lah ini gak pakai sambal kecap juga sebenarnya udah enak karena udah dibumbuin teman-teman. Cuman kalau pakai sambal kecap kan lebih nendang ya. Lebih nikmat. Cara wong Jawa aduke. Enggak bakar ya karo kecap. Enggak pedes teman-teman. Keringat sampai bercucuran. Saking nikmatnya. Hah? Bibit. 7 aja lomboknya lo enggak banyak lo. Kamu menyiksa mas bu. Kalau kamu ya manis doang kali. Tuh gamol sekali. Enak. Hajar lagi, hajar terus loh. Jangan sampai habis, nanti takut tenar. Ayo dan sambelnya pedes teman-teman. Padahal cabainya cuma 7 teman-teman. Oke, jadi berhubung saya juga lapar ini sudah nggak kuat nahan saya ini teman-teman. Jadi saya juga mau makan ini. Videonya cukup sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Oke, suapan terakhir dulu. Ini. Seret. Mantap sekali. Mantap sekali. Nasinya. Bisa dipuluk sana. Seret. Mantap. Oke, sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya.